Video kali ini proses penentuan cabang menggunakan yang ini. Oke Om Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi dengan channel YouTube Bang Codet 312. Di video kali ini proses penentuan cabang ini Om Bro. Penentuan cabang-cabang yang akan kita los. Pilih akar yang besar yang dominan. Kita korek dulu. Ini ada akar besar, bisa ini untuk cabang. Kita cari lagi. Yang besar sebelah sini ternyata Om Bro. Berarti cabang pertamanya saya menggunakan yang ini. Ini akan ada terusannya ini Om Bro. Yang sebelah sini eksekusi semua. Padahal sudah besar-besar ini Om. Nanti kita cari mata tunas yang ini Om Bro. Ini sebenarnya bisa tidak dipakai, biar tumbuh di sini. Ini ada mata tunas kecil, ini pasti tumbuh. Ini sudah pas, lurusnya akar besar, yang ini belum. Kita tunggu tumbuh tunas. Ini banyak tunas-tunas, pasti tumbuh ini. Nih, pasti tumbuh Om Bro. Kita tutup pakai salep kambium Om Bro. Dulu pas motong saya tidak kasih kalep kambium,
tidak saya kalap kambium kering ini. Akarnya lumayan ini, cukup bagus. Cuma ada beberapa yang belum balan. Masih kurang besar ini akar. Masih saya los. Ini yang sudah over, sudah saya potong. Oke, bro. Tunas ini sebenarnya tidak saya pakai, cuma buat ini aja lah, biar kelihatan lebih bagus. Yang saya pakai nanti yang di sini. Di sini kan banyak mata tunas ini. Kalau sudah tumbuh, ini saya buang. Oke, Om Bro. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Selamat berkarya, Om Bro. Salam satu hobi.